3,5. Ini dari 6.3. Panas ya? Panas ya? Ini juga mak. Ya mak. Oh, ngapa sih? Oh, masuk. Masuk. Awas, 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 tahan, tahan. Wow, jalur sempit. Hati-hati. Cul! Cul! Wow! Cul! Tenggorak nanti ya, Mas? Ya. Turun, patuh! Menan mandi lumpak kiri kiri ya mas kiri kanan yo kiri kiri karim karim karim. Ekstrim untuk pas di kanan kirinya jurang. Pemandangannya seperti apa? Bagus saat dilihat dari atas. Terus kalau menurut kamu ini trek yang ekstrim nggak? Ekstrim sekali. Nah, kenapa lebih memilih pegunungan daripada jalan raya? Saya memilih sepeda downhill karena udah hobi. Selain hobi udah saya suka loncat-loncat gitu. Juga lebih enak aja, lebih ekstrim. Sensasinya gimana setelah melewati trek tadi? Sensasinya ya lumayan enak. Menendang? Gak begitu licin sih, banyak, gak terlalu banyak rock garden gitu. Biasanya ada rock garden gitu. Ini lumayan enak, mantap. Termasuk ekstrim gak ini?
Yang ini termasuk ekstrim. Termasuk. Ya. Sudah berapa kali coba mencoba jalur ini? Kalau ini sekali, baru sekali ini, tapi udah mantap. Rumpit Backpack ini kan termasuk kategori wisata petualangan dan olahraga. Jadi di sini menyajikan trek sepeda, khususnya sepeda gunung, dengan berbagai obstacle tentunya, dan juga yang memacu adrenalin karena di sini banyak-banyak apa tikungan, turunan dan semuanya jurang-jurang, jadi memang memacu adrenalin dan juga pemandangannya bagus, Mas. Ini cukup jalur ekstrim atau masih seperti biasa? Kalau ini sih masuknya sih technical, Mas. Ini belum terlalu ekstrim juga, ini technical lah. Jadi masih untuk pemula pun masih bisa, masih untuk masih safety. Kalau untuk rute yang di ini ada berapa kilometer? Kalau rute kita sekitar 7 km, Mas. Lalu apa yang perlu disiapkan oleh para peserta mungkin? Kalau saat ini karena pandemi, terutama saat datang diimbau untuk memakai masker, cuci tangan, dan kita juga menyiapkan cek termogan ya untuk mengecek suhu tubuh. Jadi kalau lebih dari 38, saya sarankan untuk tidak melanjutkan aktivitas di sini, 38 derajat Celcius. Terus untuk setiap harinya rata-rata mungkin sampai berapa komunitas yang ikut? Kalau di sini biasa untuk per trip itu biasa yang ramai hari Minggu, sekitar 5 komunitas sampai 6 komunitas dengan rata-rata satu komunitas 10 orang, jadi sekitar 50 sampai 60 peserta setiap harinya.